Om, pakai spion apa, Om? CBR 1000. Oh, CBR 1000. Pocok, waduh, banku nggak enak, nok rasanya nggak enak, rasanya nggak enak banyak. Auto ke cilok dulu, mama sama si Mac minta cilok soalnya. Kita minta cilok dulu, coy. Minta jatah preman. Wih, jualan apa ini? Wih, jualan? Oh, ya, minta jatah preman 5 ribuan 3. Campur lengkap sama gorengan. Boleh. Yang satu kecap saus. Satunya lagi nggak pakai kacang. Satunya komplit. Yang dua tadi pedas manis ya, tapi nggak pedas banget. Ije itu masih, cuy. Ije kan ada tuh cuci tangan. Oh, ije bukannya yang makanan tuh. Oh, aje. Banyak kali ya. Oh, cici. Aduh, asik. Oh gitu. Oh, langsung rame lho. Perasaan tadi sepi. Asik. Saus kecap. Enggak usah. Yang dua pedas manis. Yang satunya nggak isi kacang. Ya. Pedas manis. Kok nggak aktif? Emang ada apa ini? Oh, HP-nya. Oh. Aku bayar sendiri, Mbak. Makasih. Mantap. Aduh. Ini si bocilnya, dia belanja cilok, tapi dia jualan tisu sama penjepit rambut, cuy. Oke, laris manis. Gas, 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 gas. Wuih, CBR. Waduh, macet, coy. Wah, paling benci ini kalau lewat sini itu macet. Karena udah sore, cuy. Kita skip aja, cuy. Kita lewat kiri pelan-pelan. Ramenya, buset. Seperti biasa, cuy. Kalau sore ini kita tuh menuju ke Seminyak, cuy. Seperti biasa jemput si bos kecil karena dia minta jatah cilok soalnya. Karena cilok udah lama nggak buka, cuy, karena dia lebaran. Dia pulang kampung, jadi ya tadi udah sepi loh. Papa Maxi datang langsung bruas, ramenya, buset, auranya Papa Maxi.
langsung rame. Kalau sore hari memang banyak orang nyari cilok cuy. Terus ciloknya ini, enak cuy, mantep, istimewa pokoknya. Makanya Papa Maxi, ya wah nih harus sabar cuy. Tuh, buset. Sampai naik ke ini pojokan itu, buset. Yuk, ini kok tiga-tiga ini gimana? Dua-dua dong. Jangan sampai lewat trotoar pokoknya. Papa Maxi haram kalau naik trotoar ya. Meskipun nggak ada orang lewat, tapi ya dibiasakan. Kalau kita biasanya disiplin, akan selalu terbawa cuy. Entah apapun itu, melakukan apapun, kalau kita disiplin, ya tuh. Gitu aja rebutan loh, kanan enak loh. Tuh kan, tuh tinggal kiri, terus gini, kan. Aku mah bodo amat, dia mau lewat trotoar, gue tabrak, dia lewat trotoar soalnya. Santai ya, tuh. Ini masih bisa loh. Hah? Masih bisa kok. Masih bisa tuh. Oh bisa, harusnya mobilnya aja yang gak mau repot ya kan. Oke cuy, kembali lagi di channel Papa Maxi Motovlog. Jadi Papa Maxi jarang pakai X-Max karena Papa Maxi pengennya naik Supra aja. Soalnya gimana ya, naik Supra tuh terkesan satu irit, terus lebih gimana ya, Papa Maxi kan motor manualnya cuman ini aja cuy. Siapa tahu Papa Maxi ada rezeki nanti upgrade ya kan. Siapa tahu jadi MT25 ya kan. Cukup ke 250cc aja. Aduh, kalau pakai Matic kan ya udah sering lah. Woi, ngobrong cuy. Wah, X-Max coy. Itu kira-kira pakai spion apa ya? Papa Maxi pengen nanya. Bener nih, pengen lihat Papa Maxi dia pakai spion apa itu? Wih, keren loh. Spion apa ya? Kita tanya coy. Wah, jangan ngebut coy. Baru aku mau tanya loh, ijo. Janganlah. Spionnya keren loh. Ori apa bukan ya? Kita tanya cuy. Semoga masih bisa ada kesempatan. Keren loh. X-Max coy. Mantap. Nanyanya pas speeding gini kurang bagus kayaknya. Ada bis lagi. Wah, bisa nggak ya? Semoga di lampu merah sana bisa ketemu lah. Keren loh. Ohlin ori apa bukan ya? Ori lah dari pakaiannya, ya kan? Oh, mantap cuy, speed dewata. Tapi spionnya keren loh. Kalau X-Max-nya Papa Maxi pakai itu keren kayaknya. Kita pantau terus ya, pantengin terus X-Max-nya ini cuy. Kita pepet, mas. Kita perdalam cuy. Wah, Supra ngejar X-Max ya, elah, maksa banget. Awas tapi ada bis lu. Bisnya mepet lu. Wah, bahaya, cuy. Bisnya itu dia udah jalur kiri. Waduh. Ternyata masih jauh. Oh, gininya. Waduh. Wah, ketinggalan deh. Itu spion ZX atau apa ya? Cakep no? Yang dalam mobil maksudnya. Ah, ketemu cuy. Ayo. Bisa lah. Come on, let's go coy. Sikat. Aduh, all new NMAX-nya nggak mau masuk. Masih bisa? Permisi. Kita cegat gimana ya? Om, bentar om. Mau nanya om. Wah, kenceng dia nok. Dia kerja buru-buru kayaknya. Dia kayaknya buru-buru tuh. Semoga dapat ketemu di lampu merah aja. Kita ngobrol om. Waduh, jangan ke kiri om, lurus aja om. Ada lampu merah, kita ngobrol sebentar aja. Nanya itu spionnya
harganya berapa, terus beli di mana, mereknya apa, ya kan? Itu nggak gerak loh kacanya. Jadi bagus tuh cucu, tuh nggak ada getaran loh, nggak ada getaran, serius, mantep. Waduh, di depan hujan lagi dong. Wah, kita teduh bareng om. Wah, mantap. Keren klaksonnya. Waduh, macet no, kampret. Mau let's go. Scoot. Aduh, gigi dua lagi, kampret. Joknya udah mantap. Joknya udah ganti cuy, yang Eropa. Wah, cukup nggak? Mantap. Masuk. Woi, cakep. Papa masih suka. Ngobrol, kita kira-kira bisa nggak ya? Si om, sini aja om. Ngapain kesana-sana om? Wah, ya. Ya, gue nggak dapat, suwe. Ya, 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 ya. Keren, oh. Wah, kayaknya ZX deh. Wah, spionnya, oh, kekurangannya spionnya kayak gitu, cuy. Jadi lebih ke depan gitu bisa nyangkut. Oh, ya, 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 ya. Maju dikit dong, Mio. Om, pakai spion apa, Om? CBR 1000. Ya. Beli di mana? Online. Oh, online. Ya. Oh, siap, siap. Online CBR 1000, cuy. Buset. Harganya berapa tuh? Harganya berapa, Om? Saya 500. 500? 1500. Siap, siap, siap. 1500. Oke, aku kasih stiker aja lah. Sorry om, oleh-oleh. Yuk. Keren. Jadi X-Max-nya ternyata pakai CBR 1000, CC 1000 cuy. Berarti punyanya Mugi dong. Keren. Pantesan dia posisinya nggak goyang cuy. Dia katanya belinya online, tapi harganya 1,5 cuy. Jadi, awas cuy, awas, 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 awas. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jadi, posisi kayak gini ya, harus kenceng pasti dan kalem. Oke cuy, tadi aku maksain ngobrol sama X-Max yang Moge itu. Wih, mantep cuy. Jadi omnya bilang punyanya CBR 1000. Wah, cakep. Itu cakramnya udah modifikasi cuy. Udah ganti yang floating. Wah, keren ya. Jadi keren bentuknya. Cakramnya juga apa namanya? Enggak bulat gitu loh. Ya tahu sendiri kan floating bentuknya. Gelombang-gelombang gitu, gelombang cinta anjir. Terus dia pakai bordes Eropa. Joknya juga udah Eropa cuy, mantep kan. Padat sekali cuy. Ini mungkin kameranya Papa Maxi next ganti ya. Pengennya sih pakai GoPro ini, tapi pakai Sena karena Papa Maxi pakai Arai cuy. Ya maaf ya, gambarnya kurang. Endul anjay. Jadi gimana ya, karena helmnya nyaman cuy, jadi helmnya ini yang cocok ya Sena cuy, Sena. Jadi yang penting ada gambarnya cuy, ya ngonten-ngonten dikit lah, yang penting masuk. Maaf ya guys, untuk perekaman hari ini cukup menghororkan juga, jalannya padat merayap begini, dan kanan kiri itu mobil, dan ini truk juga gede-gede. Tadi sempat lewat tangki Optimus Prime. Oke cuy, perlu konsentrasi yang tinggi.
Jadi cukup sekian aja cuy vlognya hari ini. Siapa tahu kalian berminat untuk apa ya? Untuk meninggalkan Papa Maxi, ya dipersilahkan. Oke cuy, tetap safety riding bersama Papa Maxi Motovlog. Oke, dadah cus. Wow. Meninggalkan Papa Maxi, ya dipersilahkan. Oke cuy, tetap safety riding bersama Papa Maxi Motovlog. Oke, dadah cus. Wow. Itu roknya memanjang. Ya ampun, gue ditikung. Sabar, sabar. Nggak boleh marah cuy.